Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengecilkan ikon aplikasi di HP Infinix. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengecilkan ikon aplikasi HP Infinix. Nah, teman-teman bisa lihat ukuran ikon aplikasi di HP Infinix saya seperti ini. Jadi, kita akan mengecilkannya. Nah, caranya kita langsung saja buka bagian pengaturan. Nah, teman-teman, di bagian pengaturan ini sebenarnya tidak ada cara mengecilkan ikon menu atau ikon aplikasi di HP Infinix. Jadi, untuk mengecilkan ikon aplikasinya, di sini yang kita atur adalah DPI dari HP Infinix ini. Jadi, caranya kita langsung buka bagian pengaturan. Nah, selanjutnya kita pilih bagian ponsel saya. Oke, di bagian ini kita bisa geser ke atas, kita pilih bagian nomor bentukan. Kita langsung saja ketuk sebanyak 7 kali seperti ini. Nah, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kemudian kita kembali. Selanjutnya kita langsung saja bisa geser ke atas. Kita pilih bagian yang paling bawah, sistem. Oke, di sini sudah ada pilihan opsi pengembang, tinggal kita klik saja. Kemudian tinggal kita geser ke atas. Tinggal kita cari saja yang namanya DPI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya lebar terkecil, kita pilih. Di sini ukuran DPI-nya normalnya adalah 360. Jadi tinggal kita rubah saja DPI-nya. Untuk mengecilkan ikon aplikasinya tinggal kita rubah menjadi 500. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bukan hanya ikon aplikasinya saja yang menjadi lebih kecil, sekarang tulisannya atau font-nya pun juga ikut menjadi lebih kecil. Sekarang saya akan kembali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ikon aplikasinya sudah berubah menjadi kecil. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengecilkan ikon aplikasi di HP Infinix. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.